Sementara itu, pemirsa, ratusan massa gelar aksi demonstrasi di depan gedung OJK. Massa aksi dari Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam kembali menggelar aksi demonstrasi atas kasus dana nasabah yang belum dikembalikan oleh sebuah bank swasta. Masa membentangkan poster dan spanduk berukuran raksasa tepat di depan gedung OJK yang dijaga ketat aparat kepolisian. Selain membentangkan poster dan spanduk serta menyampaikan orasi, massa juga membakar ban di badan jalan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap bank swasta terkait yang dinilai tak bisa mengembalikan dana nasabah. Pihak OJK menyatakan bahwa aspirasi pendemo terkait perbankan ini harus tetap disampaikan sesuai prosedur, yakni melalui bagian pengaduan konsumen. Kita ingin menegaskan bahwa di Republik inilah yang kami mendesak otoritas jasa keuangan untuk menunjukkan tadinya melakukan pengawasan dan penindakan serta mengusut tuntas adanya kejahatan perbankan yang terjadi di PT Bank UOB Indonesia.